Selamat sore buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini saya berada di lokasi tanaman kacang panjang yang dulunya di video sebelumnya saya liput di usianya yang mendekati 10 harian ya. 10 harian ke atas ada sekitar usia 10 hari. Sekarang bisa dikatakan sudah pertumbuhannya sangat bagus ya, udah mulai manjat. Bagaimana perkembangan kacang panjang yang ada di belakang saya ini? Coba kita liput video berikut ini, oke? Supaya bisa menjadi bahan masukan buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Oke sahabat tani, seperti ini ya keadaan kacang panjang di usianya yang ke-25 hari ya, mendekati angka 30. Sebentar lagi dia akan mengeluarkan bunga ya sahabat tani. Ini masih merambat. Seperti biasa, sahabat tani di daerah saya ini melakukan pemupukan, penyemprotan terhadap tanaman kacang panjang ini. Di usianya yang ke-5 hari, waktu nongol, ya, menjelang-menjelang dia apa, dijaga dari hama burung. Seperti itulah tindakan-tindakan yang dilakukan sahabat tani di daerah saya. Udah itu setelah dia udah mengeluarkan sulur, di usianya yang ke-15 hari, mulai dipersiapkan lanjaran-lanjaran seperti ini. Seperti itu sahabat tani. Oke sahabat tani, ini kacang panjang yang sudah berusia sekitaran 25 harian ya. 25 harian, sangat bagus pertumbuhannya sesuai dengan usianya ya sahabat tani. Dan sudah dikasih rambatan seperti ini ya, karena kacang ini termasuk kacang seperti di ulasan video saya sebelumnya, kacang yang manja dia. Dia terlalu banyak apa ya mengeluarkan sulur nantinya. Dia kalau tak dirambatin dia kemana-mana ini ya. Jadi sengaja dikasih jaring-jaring perambatan seperti ini. Kalau seperti ini dia penggunaan tongkat-tongkat ini nggak seberapa ya, bisa sangat hemat, oke? Jadi fungsi kayu penyanggah aja ini, hanya untuk menyanggah tali-tali itu. Jadi tidak banyak mempergunakan tali apa kayu. Seperti itu sahabat tani. Sangat bagus ya pertumbuhannya. Ini sebentar lagi dia akan mengeluarkan bunga nih, di usia 30 harian ke atas dia sudah mulai ada putik-putik ya sama bunga. Bagaimana perkembangannya nanti saya akan meliput kacang ini sangat banyak ya. Dulunya lahan ini ditanami dengan cabai rawit ya. Sekarang ditanami dengan kacang panjang semua. Oke, seperti ini sahabat tani. Dia kalau kita tidak arahkan ini, dia akan lari, dia nggak mau, dia seperti tanaman pare itu lebih enak untuk memanjatkannya daripada kacang panjang ini ya sahabat tani. Kalau pare dia ngikut dia. Kalau kacang panjang ini dia sedikit agak manja ya. Harus diarah-arahkan dia baru dia bisa manjat seperti ini sahabat tani ya. Urea sama NPK ya sahabat tani. Itulah pupuk andalan sahabat tani di daerah saya. Dilakukan dengan pemupukan NPK sama urea. Seperti itu. Dia harus diarahkan, harus rajin mengarahkan apa ini kacang ini, karena ini termasuk kacang yang manja ya, tidak sama dengan pari, gambas. Nah, itu lebih enak manjatinya daripada kacang panjang ini ya Mbah ya. Kalau ini dia harus diarah-arahkan dia. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi baru buat kita bahwa penanaman kacang panjang ini kita harus selalu sentuh ya. Harus selalu sentuh, diperhatikan dari hama. Di usia-usia seperti ini kita harus melakukan pemantauan yang intens lah ya, yang teratur supaya dia bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan sahabat tani. Ini sangat banyak ya sahabat tani, lumayan banyak nih kacangnya yang ditanam ya, sekitar satu kalengan lah ini ya Mbah ya. Ini pas nih musim hujan seperti sekarang ini, memang waktunya untuk melakukan tanaman-tanaman seperti ini. Inilah yang diminta tanaman kacang panjang ini. Lahannya selalu agak lembab ya, tapi jangan banjir. Kalau banjir dia mati juga ya, rusak. Oke sahabat tani, demikianlah ulasan. Sengaja kami jalan sore karena kebetulan waktu lagi libur ya, libur lebaran saat ini. Jadi kami sengaja datang ke lahan ini untuk melihat tanaman-tanaman kami yang kami tanam ya, supaya keadaannya bisa kita pastikan benar-benar tumbuh bagus ya, apalagi saat musim hujan ini. Seperti itu sahabat tani, karena kalau kami lama-lama di rumah juga hati kami selalu di tanaman yang sudah ditanam ini Mbah ya. Tetap dikunjungi, tetaplah semangat,
tetaplah berkarya selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan video yang saya ulas ini bisa memberikan motivasi baru, semangat baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Sekian. Mantap, mantap. Ini saya gak ditinggal nih, Pak. Ini gak diganti sih kemarin, apa pas orang, Pak. Ini lapan, 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 lapan. Enak, nih. Makan, Pak, Jojo. Kemarin aku bisa, Pak, dimakan itu. Jawa. Manis, Pak, manis. Gak apa kalau mau.